Kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora karena sang suami Rizky Billar belakangan terus menjadi sorotan. Keputusan Lesti yang mencabut laporan juga menuai beragam pertanyaan. Pasalnya, ada sejumlah orang yang tampaknya pernah berada di posisi Lesti, namun punya pilihan berbeda dalam menyelesaikan masalahnya. Baru-baru ini, penyanyi cantik Andin pun menceritakan kisahnya menjadi korban abuse relationship melalui akun Twitter miliknya. Ya, Andin dulu mengalami tindak kekerasan dari sang mantan kekasih. Ketika meminta putus, pria tersebut memohon-mohon agar Andin mau menerimanya kembali. Andin pun sempat luluh dan berharap bahwa pria tersebut akan berubah. Namun, pola tersebut terus berulang selama 9 bulan. Andin pun baru tersadar saat sang ibu memberinya nasihat bahwa yang terpenting adalah tanggung jawab menjaga diri sendiri. Cuitan Andin ini pun viral hingga menuai beragam balasan dari warganet. Kalau menurutmu bagaimana, Sobri? Tulis di kolom komentar.